Habis tu antaralah kita ni we ada hakikat dan syariat. Makrifah. Hakikat sebenarnya Allah ya yang kuasa. Makhluk lemah tak ada mempunyai kuasa. Walaupun kawit tak kawit pun semua lemah belaka. Tapi kita ada satu lagi orang panggil syariat. Syariat disyariatkan kepada kita hamba Allah, kita umat Nabi kita kena jaga syariat. Bila berlaku penyakit lo ni, bomo nasihat kata kita nak mengelak diri kita daripada penyakit kawit, jangan kita tubik luar kena pakai mask. Kena duduk jarak jauh, bimbang takut orang yang duduk dekat dengan kita tu ada penyakit COVID, jakit apa kita. Elok, kena basuh tangan, kerana tangan kita kadang-kadang pergi tempat ada kumai-kumai, menyebabkan kita tak basuh tangan, pergi jepuk makan masuk dalam mulut kita jadi sakit. Eh, ini syariat. Habis tu ini masuk dalam kata sunnah Nabi juga SAW, kita jaga diri kita daripada borak tu. Mungkin makna kata, oh Tuhan kuasa makhluk lemah, lepas tu tak ada jaga diri, tak leh lagu tu. Itu masuk dalam kata Jabariyah. Akidah Jabariyah ni makna semua Tuhan berlaku, aku tak ada gapo-gapo pakai hanyuk gitu. Jabariyah lagu tu. Yang ni, yang ni. Ha, banyak setengah-setengah sedara mara kita kecek lepas lah ni. Ha, memunggak takut kau kawit. Kawit bukan tu. Hey, makhluk lemah belaka, Allah yang kuasa. Ya betul, dalam hati kita semua ya. Ha, semua dalam hati kita pergi Allah ya. Yang lain tak ada mempunyai kuasa gapo. Cumanya kita duk ada tak orang panggil tangga syariat yang kita kena jaga. Ni siapa periyah hak covid tu hai kuasa makhluk lemah. Siapa periyah naik mutu naik kereta ya jaga break dia tu. Ha, nak break nampak tak akhir 2 3 minggu ni. Ha, kena gitu tukar ni. Tukar apa? Ha, tukarlah itu kain-kain break. Ada untuk makhluk makhluk lemah tu hai kuasa tak usah tukarlah kain-kain break tu. Pakai dengan gitu ha, naik kereta dengan tak ada buah break. Contohlah tu kita buat contoh. Bukan nak murih. Nah, contoh nama bahaya tak nak murih pula tu. Contoh. Jadi dia letak setengah-setengah. Dah Allah Taala kuasa belaka jenuk makanlah nasi. Bangun pagi tak angkat, tengah hari tak angkat. Kenapa dia tak angkat apa? Tuhan kuasa bagi kenyang tak angkat, tak angkat pun Tuhan bagi kenyang. Ah tapi dah siapa pria gangguhnya gangguh tak berhenti gaduh 2 3 4 pria sehari. Ah tu contoh deh nak nampak bukan nak murih ni. Contoh. Nak bahaya kata bak lon ni kita duduk dalam setanakan lon ni kena jaga diri. Sebab kita tak tahu ni. Kita tak tahu siapa dia sakit, siapa dia kena menyakit, kita tak tahu kena mengelak diri. Ah pakar-pakar selamatkan diri kita. Ini masuk dalam kata kita kena dengar nasihat-nasihat ahli khibrah. Ahli khibrah doktor tu lah. Orang Chiao Chan. Dalam capak orang ni Chiao Chan. Bak ni orang ni Chiao Chan. Bak ni. Maka kita tak reti cara penyakit. Cara sebar lagu mana penyakit nak berjakit sesama kita lagu. Mana cara dia. Kita tak reti. Kita pergi dengar. Bermohon reti. Ya orang reti. Capak orang ni reti. Kau ni orang ni reti. Kau ni tu hari masing-masing. Bijak masing-masing tu hari beri. Dah. Ini nasihat daripada bomo. Kita dengar bimbel-bimbel takut kalau penyakit kita itu bertambah besar dan akan merebak ke seluruh anggota badan yang boleh membawa kepada kesakitan yang akan akan memisahkan kita daripada segala jenis kelazatan dan kebahagiaan dunia ini. Ha, dengan sebab apa? Dengan sebab matilah kita panggil. Bila kita tak jaga diri kita, kau sakit, kau teruk, kau berat, mati. Ha, orang yang mati dengan sebab dia tak jaga diri ni bimbang-bimbang takut masuk dalam kata kita bunuh diri tu. Kelarang Allah wala tuluku bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu capokkan diri kamu ataupun bawakan diri kamu kepada tempat binasa. Kita tahu dah kata dalam kawasan tu orang lekat COVID 34 orang lebih satu kluster kita panggil. Kalau ni kluster-kluster dia panggil. Ha, kluster ni lagu mana kluster ni? Istilah kluster makna dalam ramai-ramai ni lekat COVID berlaku. Maka dia pergi sabar pula pergi orang lain kena berlaku. Ini panggil kluster lagu tu. Tiba-tiba di kampung ni banyak orang lekat COVID. Katakanlah 50 orang, 60 orang. Kita tahu dah. Tiba-tiba kita kaca juga masuk di kampung tu dengan tak ada jaga diri pun. Mas pun tak pakai. Jaga diri pun kedok. Ini masuk dalam kata orang mencapok diri masuk dalam tempat binasa. Orang ni buat perkara larangan Allah. Bila dia mati ataupun binasa dengan sebab perbuatan dia ni. Kata ulama orang ni membunuhkan diri sendiri. Bila orang bunuh diri sendiri lagu mana hukum dia? Allah besar sangat dosa ni. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Jangan kamu membunuhkan diri kamu. Neh, ha tu hal lagi kata bunuh diri, bunuh binasakan diri kita, buat mudarat kepada diri sendiri, itu semua masuk dalam larangan Allah. Ha, jaga-jaga.